kita belajar main lenggok bunyi lagi ke cikgu? Mestilah kita belajar. Setiap suku kata tu mesti ada main dengan lenggok bunyi. Oh. Okey, sebelum kita belajar, kita kena tahu suku kata tertutup tu apa. Nak tahu tak apa? Nak. Okey, suku kata tertutup adalah suku kata yang berakhir dengan huruf konsonan. Tahu tak huruf konsonan tu apa? Tahu? Okey, bagi cikgu 5 huruf konsonan tu. Yang pertama? Cikgu. Ya. Huruf L. Boleh. Terima kasih kelas. Sama-sama.